Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adit, Sopo, Jarwo, saya ada amanat buat kalian bertiga. Ini ada apa toh bang? Oh, saya jadi khawatir lu. Udah, dengerin dulu ngapa, Bo? Lah, daripada ntar salah Bang Sanib, saya lagi yang kena. Itu? Gini, saya dua hari ini mau pergi ke kampung istri. Anu, saya gak diajak toh bang. Loh, lah kan saya juga sekalian pulang kampung toh bang. Ente ntar aja, Bo. Pas mudik. Nah, sementara dua hari ini saya pergi, saya mau amanahin di kampung ame kalian bertiga. Oh. Aduh, ya wis lah. Saya udah siapin catatan yang sehari-hari saya lakuin. Nih catatannya. Iya Bang Haji, siap. Intinya sih, kalian semua cuma jaga kampung aja sebentar. Paham ya? Insya Allah, paham Pak Haji. Beres Bang Haji. Wes, kamu tuh manut aja dulu, sopo. Tolong diinget ya, Wo. Ente harus kasih contoh yang baik, ya. Udah sering aneh ingetin, kan? Iya, Bang, yes. Pokoknya beres, Bang Acing tenang aja, ya. Alhamdulillah. Ah, satu lagi. Saling jaga, saling bantu. Siap, Bintan. Laksanakan. Ah, kalau gitu saya pamit dulu, ya. Udah ditunggu ame istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini ya. Sebagai ketua sementara rukun warga, saya akan jaga dari sini. Loh, harusnya kan Bang Jarwo keliling, Bang. Sungai bersih, jalanan bersih, gotong royong warga, terus ini keamanan kampung. Loh, ini sih ya udah aman semuanya toh, ya toh? Nah, pokoknya udah terkendali toh, tentrem ayem berarti. Tapi kan bang? Ya wes, gini aja. Kalau kalian emang mau keliling ya monggo. Orang gak dijaga aja kampung udah gak apa-apa kok. Lagian kan hari ini tuh kan hari libur. Ya libur lah kita juga, ya toh? Aduh, enak banget, enak. Aduh, selalu ciri ini saya layih-layih ini, enak banget ya. Wah, ayo. Bagus ya, Dit, kalinya bersih. Iya sih, Bang Sopo. Tapi amanahnya Pak Haji tetap harus kita jalanin. Ngejaga kali biar tetap bersih, Bang. Supaya gak banjir nantinya. Oh gitu ya, Di. Dan itu yang ngapa sih? Ada aja di sini. Dit, ada sampah, Dit. Oh iya, Bang Sopo. Bang Sopo harus ngapain nih, Dit? Bang Sopo, pegangin Adit ya. Iya, Dit. Siap ya, Bang Sopo. Jangan sampai lepas ya. Iya, Dit. Bismillah. Sedikit lagi nih, Bang Sopo. Alhamdulillah. Bisa juga. Iki 3 kotak, 4 menurun. Udang kering. Elah, Ebi gak kreatif banget dari dulu. Pertanyaannya udang kering, terus gak ada yang lain apa. Lu ini Sopo sama Adi tuh kemana tuh ya? Kurang balik-balik. Wes, daripada ntar kena lagi wes, tak cek aja lah. Eh.
Wah, sampahnya banyak, Dit. Oh. Terus itu yang satu lagi. Terus satu lagi. Terus satu lagi, Dit. Astagfirullah. Kayaknya ada yang gak beres nih. Hei, siapa tuh? Bang Sopo, tunggu di sini sebentar ya. Iya, Dit. Intinya sih, kalian semua cuma jaga kampung aja sebentar. Paham ya? Cukup buat laporan. Alhamdulillah, kalinya udah bersih Bang Sopo. Bener kan? Kamu tuh dibilangin pada nggak percayaan sih. Kali bersih kayak gini kok sudah ada sampahnya. Ayo balik ke pos. Kita koordinasi lagi, oke? Sopo. Ini yang tak boncengin Adit aja ya. Kamu jalan. Wah toh, badan gede kayak gitu kok ya. Oke. Enggak bang, Adit jalan aja sama Bang Sopo. Ya wes, kita jalan bertiga aja lah. Yes, ayo. Oh, iya bos.